Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar masyarakat Kota Jambi dapat menjaga lingkungan sekitar tempat tinggalnya agar terhindar dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Dalam pertemuan rapat DPRD Kota Jambi dan pemerintah daerah Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi segera melakukan langkah sosialisasi untuk menuruni angka penyakit tuberkulosis di kalangan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi harus memperbaiki infrastruktur lingkungan di sekitar permukiman masyarakat guna menghindari penyakit TBC. Dirinya juga menuturkan selain pemerintah Kota Jambi, masyarakat Kota Jambi juga harus menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar. Di samping fisik juga ada lingkungan ya, kalau HIV/AIDS tadi di samping fisik ada psikis ya, kalau TBC ini kan lingkungan ya. Makanya memang dalam diskusi hari ini ada berbagai lintas sektor ya, dari PUPR, dari kesehatan yang memang terkait langsung terhadap upaya pencegahan penyakit TBC itu. Salah satunya dengan memperbaiki lingkungan, dan kita berharap juga nanti ada kebijakan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur terutama di lingkungan-lingkungan daerah yang rawan ya, rawan genangan air, rawan banjir, yang memang itu menjadi salah satu pusat penularan penyakit pada TBC. Sandi, Cek TV, melaporkan.